kami dalam mobil lu turun sama kondomir. Oh, ada orang. Ini apa? Janjian sama teman saya. Oh. Jadi punya mobil. Mobil saya ini nggak jadi. Jadi jangan ngomong-ngomong terus. Iya, baik pak. Jangan ngomong terus sama yang lain. Iya, iya. Baik pak. Iya, iya. 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 Jangan lagi orang-orang yang tahu. Apa? Tanya-tanya yang betul jawabnya. Ingatkan yang lain. Ya? Ini macam lu. Hei. Lihat-lihat sana. Yang ini ya pulang ya, sama berkumpul. Nah itu kelihatannya banyak motor. Oh, di atas man, kali di atas man. Oh iya, aman pak. Keluar. Lagi nyikat sepatu. Keluar. Tidak, tak enak lagi pak. Kalau nanti bapak kita yang ngumpul kan selalu nyikat sepatu pak. Nyikat sepatu? Oh, nyikat sepatu. Ramai orderan pak. Berapa orang yang kerja? Tidak sih, saya berdua ya, cuma minta bantu kawan-kawan. Nanti saya bagian dipen, yang lain bagian dicuci. Hah? Baju pak ya. Enak direkam pak. Ada masker pak? Masker. Ada nih pak. Tapi biar bagaimanapun harusnya saya jangan lihat juga bahwa sebegini mungkin. Oh iya pak, aman pak. Siapa? Oh aman bos. Balik-balikan semua nanti. Ini peringatan malam ini ya. Oh iya pak. Apabila besok masih ada kumpul-kumpul di sini, kita akan... Ini pemiliknya siapa? Iya pak. Pemiliknya siapa? Saya. Jadi, ingatkan lagi ya. Oh iya. Tadi itu kan nonton juga maksudnya, tapi jangan hubungi kita lagi. Oh iya. Jangan ya. Soalnya kan itu tadi banyak orderan. Saya enggak mampu sendiri, Pak kan. Iya, tapi banyak orderan tapi yang kamar yang ngumpul ya kan bisa dianukan di luar. Ya, Pak. Kan mau enggak ada sini Pak rapid test. Tahu, Pak? Tahu ada berapa orang positif buat teman itu? Ada. Itu dari ada 2 orang positif di situ, Bos. Oh. Kemarin udah ada ikut gak kemarin yang di Tegalogi? Nggak ada, saya tetap mungkin. Saya malah tetap sampai jam 9, ya. Karena kan kemarin... Ini jam berapa? Rambut, kan? Ah, rambut, Pak. Banyak orderan. Dan tetap jam berapa? Biasanya sampai jam 9. Saya samakan dengan yang waktu ini. Jam 9, ini kan masih ada buka. Apalagi yang di sekarang, untuk peringatan yang sekarang, jangan sampai diulang-ulang. Ya, siap, Pak. Nah, gitu ya? Kawan-kawan kasih tahu juga tuh. Iya. Ini mungkin sebentar lagi kalau dari saya kerjaan udah ini. Tetap akan ditutup sekali.
ya. Sekarang kita tidak terlalu ini ya, masih kita kasih kelonggaran, silakan buka, tapi orang beli di pakai kantong. Apabila kalian melayani ada yang duduk di tempat di sini, makanya akan kami tutup. Jelas ya, Pak? Pakai masker? Ya, kalau bisa pakai masker lah. Ya, ya. Jelas ya? Tolong dipakai maskernya ya, jangan lupa. Paham ya? Kami baik penjual atau pembeli wajib hukumnya menggunakan masker. Kondisinya sekarang seperti apa? Ya, untuk kami ya untuk mengurangi virus corona. Lanjut Thomas. Gini ya, begini adik-adik ya. Jadi yang dikhawatirkan sekarang itu bukan hanya ketularan. Kalian pulang ke rumah yang dikhawatirkan itu berpotensi juga menularkan. Kalian tak sadar pegang benda-benda ya. Kemudian kalian pulang, kalian imunitas yang masih bagus, tapi orang tua di rumah, keluarga kalian belum. Di rumah. Oke. Okay. Ini pakai masker juga enggak semuanya.